Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di stasiun Cikampek. Nah, di stasiun Cikampek ini saya bakal nyegat kereta api uji coba K3 generation, yaitu K3 angkatan 2014 yang dimodifikasi interiornya, infonya ya. Dimodifikasi dalemannya. Yang pertama kan itu kursinya kayak macam berhadapan, sekarang jadi semacam kayak eksekutif lah ibaratnya. Ini kita bakal cegat nih kereta api yang bakal melintas di stasiun Cikampek terlebih dahulu sebelum KA KLB K3 generasinya masuk stasiun Cikampek. Ini baru tahu saya di stasiun Cikampek ini ada laser MTT. Udah rapi banget sih ini stasiun Cikampek. Nah, ini dia peron sebelah kanan stasiun Cikampek. Di ujung sana itu ada bangkai lokomotif BB306, C300 dan BB304 milik Depo Induk Tanah Abang. Gokil, gokil, gokil. Oke, sebentar lagi nih dari arah Purwakarta masuk kereta api Cikuray dengan lokomotif CC206 1502 ya, diinfokannya. Itu dia arah Purwakarta dan ke kiri itu arah ke Cirebon. Jadi stasiun Cikampek itu merupakan stasiun percabangan ya. Oke, kita bakal tunggu nih. Nah, itu dia persiapan masuk KLB uji coba masuk di jalur 3. PPKL-nya itu nyebrang ke arah kiri nih. Ya, ternyata bukan di jalur 4 ya, maksudnya jalur 3 lagi. Thank you.
Nah, ini dia K3 Neo Generation. Ini keren banget ya. Ada namanya juga ekonomi Neo Generation. Sayang banget sih di jalur 3 jadi nggak bisa melihat lebih dekat ya interiornya. Ini rame banget nih para pegawai KAI yang ikut uji coba. Gokil sih. Keretanya kinclong-kinclong semua termasuk pembangkitnya itu. Wah gila, kinclong semuanya. Ini masih persiapan turun dulu nih para pegawainya. Serba kinclong ini. Keren. Ini ada K301246, itu ada K341436, 1446 identik dengan angkatan 2014 ya. Gokil. Nah, ini lokomotifnya persiapan langsir. Ramai banget ini. Nah, ini tampak dekatnya K3 Neo Generation. Keren. Ini masih standby ini. Lokomotifnya masih belum langsir. Kayaknya sih sebentar lagi ini lokomotifnya bakal langsir terlebih dahulu. Entah diputar, entah posisinya LH ya. Pokoknya ini rangkanya kinclong-kinclong semua. Nah, keren sih. Panjang banget ini 12 K3, satu pembangkit 13, 14 sama loko. Keren. C206 1381 ke Argo Parahyangan melintas langsung stasiun Cikampek. Di ujung sana juga itu kayaknya ada KA Barang ya. Nah, ini Semboyan 21 nya. Nah, itu dia KA Barang ini kayaknya ini persiapan langsung stasiun Cikampek. Kayaknya ini KA Penumpang deh. Entah, kita lihat deh. Oh, ternyata itu KA Sembrani yang waktu beberapa hari kemarin itu dia mengalami keterlambatan karena efek stasiun Jatinegara ada trouble ya. Gokil sih. Ini masih standby ini KLB-nya. Ingin banget sih rasanya melihat dalamnya secara langsung tapi tidak boleh ya.
kita nunggu open house kata pegawainya. Gokil, gokil, gokil. Nah, itu dia tadi K3 Neo Generation yang melakukan uji coba relasi Manggarai Cikampek. Dan masih standby nih di jalur 3 stasiun Cikampek. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.